punya lahan yang tidak bermasalah. Untuk informasi yang saya terima, ada tertundanya pembangunan di tapi dekatnya tidak jauh, walaupun dari pihak UPR untuk fasilitas penyediaan jalan dan sebagainya itu mereka sudah bisa menyiapkan, tapi terkendala juga oleh masyarakat yang tidak ingin dipindahkan ke daerah itu karena mereka umum. Sejahtera buat kita semua. Depan kita di sebelah kanan kita adalah rencana hunian tetap untuk tahun 22. Seluas kurang lebih 65,3 hektar. Dan insya Allah akan dibangun hunian tetap sebanyak 1.102 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur berupa jalan, penaspalan jalan, drainase, ruangan terbuka hijau, serta lampu penerangan. Panjang penanganan jalan kami kurang lebih 91 km, yang sudah dikerjakan kurang lebih 42 km. Di Kabupaten Donggala, total panjang penanganan kami 22 km, yang sudah selesai dikerjakan 16 km. Sedangkan untuk target penanganan jembatan di Kota Palu, total panjang penanganan kami kurang lebih 739 meter.
jembatan yang selesai dikerjakan. Sambung dengan ikan dalam Kota Palu 1 dan 2 ini nyambung sampai ke Dulu. Ini turun lagi ke nanti ada penanganan tanggul jalan elevated, jalan apa elevated cumi-cumi yang ini silo beta silai strategi-strategi supaya tadi dahulukan ya. Jadi izin Bapak, jadi yang menghubungkan Bunga, Kondo, Talise, Pombewe dan Dulu ya. Ini sedang kita tenderkan dan pengembangannya di Pombewe nanti juga akan kami lanjutkan dengan akses Pombewe. Di Pombewe ini ada pengembangannya Bapak untuk Huntap. Jadi di sini nanti akan dibangun jalan Bapak. Sampai ke Pombewe berapa? 10 lebih. Ini tadi kampungannya. 15. Ya, sini 18 tambah infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana Sulawesi Tengah. Jadi di pasca bencana Sulawesi Tengah ada 14 kegiatan Bapak. Ada 14 kegiatan penanganan rehab nyekon pasca bencana. Ada 2 pembiayaan, sumber pembiayaan. Satu dari World Bank. Ya, ini rekonstruksi dan rehabilitasi ruas jalan komplek dalam Kota Palu Surmana, kemudian rekonstruksi dan rehabilitasi jalan Paluki Sumoro, Paluki Bulau, Kelawara. Kedua paket ini dari pembiayaan dari World Bank ini sudah selesai. Iya, sudah selesai kami laksanakan. Kemudian untuk penggantian jembatan Palu 4 ini adalah grant atau hibah dari pemerintah Jepang. Informasi sampai dengan saat ini lagi proses tender di Jepang. Insya Allah di bulan April kita bisa ikatan kontrak. Menjadi awal yang baik tentunya untuk pembangunan Huntap Kondo 2 ke depan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.